Makan apa kita hari ini? Part 6. Oke teman-teman, kita akan makan pagi. Ini aku pakai ada kacang panjang ditumbuk dengan teri, teman-teman. Dan di sini juga ada terinya dan juga ada ikan asin. Ini lauk kita sarapan pagi kita ya, teman-teman. Ada ikan teri yang ditumbuk dengan kacang, dikasih cabe dan juga ada ikan asin dan juga ada teri ya, teman-teman. Ini lauk kesukaan banget ya, teman-teman, karena aku itu suka banget yang nama ikan-ikan gini dan gak ribet juga, apalagi itu ada sambal teri yang ditumbuk dengan kacang panjang. Itu benar-benar enak banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cobainnya teman-teman. Kacang panjang ditumbuk dengan teri dan dikasih cabai, itu benar-benar mantap banget menurut aku. Seperti sama dengan halnya cabai sambal siong, itu enak banget teman-teman. Dan ini kedua kita akan makan bubur teman-teman. Buburnya ini enak banget ya teman-teman, dan ini buburnya buatan sendiri ya teman-teman, karena kebetulan di rumah masak bubur, jadi ini benar-benar enak dan mantap banget. Makannya itu aku campur dengan ikan asin ya teman-teman, dicampur dengan kecap dan dicampur dengan sambal botol. Oke teman-teman, dicampur lagi dengan kerupuk, dan ini menurut aku enak banget, best banget dan mantap banget ya teman-teman. Kalau kalian nanya ini ratingnya berapa makanan hari ini, aku rating itu sekitar 8,5 ya teman-teman, ataupun 9, karena ini enak dan mantap. Buat kalian yang mau, langsung aja kalian coba.